Jangan top speed. Mat kunci masalah. Oh. Abang polis. Azaz luar. Yo, what's up, what's up, sama lagi kita YouTube SMC. Awal pagi yang indah. Sebenarnya hari ni kita ada ride, geng. Yang macam korang tengok video yang semalam kita cuci motor tu kan. Kan aku ada beritahu yang hari ada ride dengan Ron, dengan Zul, dengan Da Ajam. Siapa lagi ya? Oh, itu saja yang YouTuber-YouTuber yang ada. Zul sempat lagi cuci motor tu, geng. Okay, motor aku harap-harap tak ada apa-apa masalah. Sebab aku tak pernah pergi ride lagi dengan motor ni. Dia pun bersih lagi ni. Ini okey, semua okey. Tengok pasang kasut, tukar GoPro. Tak apalah, dah cantik dah ni. Kan, cantik kan? Bolehlah kan, cantik kan? A few minutes later. Semalam aku baru habis edit video sampai pukul 12. Lepas tu golek. Tidur sampai pukul 2. Rasa pukul 2 kalau aku tidur, tak aku tahu lah. So, sekarang ni kita terus gerak dengkil. Aku tahu Roy dengan Syuk dah sampai ke belum, dah gerak ke belum. Lepas tu Da Ajam, aku tak tahu dah sampai ke belum. Kata dia tadi dalam grup dalam pukul 9 kita jumpa kat sana. A few minutes later. Biasalah kunci ni memang masalah, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pergi isi minyak dulu, minyak tak cukup ni. Aku sepatutnya aku nak keraskan handle lagi. Tapi aku lupa semalam aku settlekan motor subscriber aku yang kena banjir tu kan. So yang ini mic baru tau. So korang tak dengar langsung bunyi pekak lah. Sepatutnya Hezos ni yang tak tipu. Hezos ni memang kuat. Ada yang setengah gelintir yang tanya kan, bang, Hezos hypercharger ni berapa harga? Hezos hypercharger ni harga dia bukan murah. Mahal jugalah. Kalau tidak aku nak pakai Red Leo kan. Red Leo ada yang saiz 35, 38 belakang 60 cutting standard. Tapi aku rasa alang-alang aku ambil je lah Hezos hypercharger. Hypercharger dia, orang tahulah hypercharger kan, saiz 3841 tak ada lagi brand-brand aftermarket yang ada 3841 kan. So aku ambil ni. Lepas tu belakang tu 58. Okey lah, nice lah, lebih kurang lah. Bunyi pun sedap jugalah. Aduh, minyak tu patutnya kunci original tu bagi dekat aku. Aku terlepas ke customer dulu. Aduh, silap aku lah. Aku lupa yang aku ada ride kat hari ni kan. Hei, takpelah. Kena buka dulu ni. Kunci aku ada masalah sikit lah. Kena buang dulu lah. Kalau tidak, dia ada masalah sikit. Gunci goyang-goyang sana ke sini, ke sana ke sini. Isi minyak dulu. A few minutes later. Area dengkil. Kita gerak sampai. Tapi aku risau kat kunci aku ni. Sebab aku buka LNK, buka semua ni. Tak payah nak berat-berat kan pakai mendalah bodoh ni kan. So itu jadi masalah sikit. Aku lupa, geng, rotek aku dekat Kemuning lagi. Tak ambil lagi. So rotek aku sekarang dah mati. Rotek aku mati bila? Oh, mati bulan 3 Disember. Aduh, tapi rotek dah hidup lah. 1 minute later. So sekarang ni aku ada dekat tepi jalan. Aku letak beg aku dekat belakang. Lepas tu aku nak try rembat sekejap. Kita tengok aku ada apa-apa masalah tak. Risau juga kan. Bapak gila, geng.
rempat pun seram ni. Gatal tangan ni. Gatal gila tangan. Handle lah, setelah batal dia handle. Oh Allah. Depan tu ada kill. Tapi dekat meter ni tak ada siapa call aku. Bila tak ada siapa yang call aku, diorang belum sampai lagi. Sebab meter Zivo ni dia bukan detect, dia bluetooth tau. Bila dia bluetooth dia akan dapat call. Bila ada orang call, dia akan keluar nombor telefon siapa yang call, terima call lah. Sekarang ni aku punya motor ni yang tak sedap ni. Baterai dia tinggi sangat. Aduh, takkan nak buka balik semua, nak static. Yang magnet cover tu, itu pun penting main peranan juga. Sebab sebelum ni aku naik dyno pakai benda tu. Orang beli makanan dulu, makan dulu. Setakat ni jauh, oh, tu dah jam. Awal nak sampai. Awal sampai nak. Aduh. Oi, bro, mandi molek. Oi. Aduh mak, aku punya motor ni. Wah, shaking betul lah. Mana yang lain ni? Aduh, Roy ni buat hal lah. Kena sidai yang ni. Aku rasa Zul ni, Zul dah gerak belum Zul? Dah gerak. Zul dah gerak ah. Memang kena sidai ah Zul dekat area Seremban tu. Kita dua orang ni. Ah, betul. Ah, memang kena sidai. Datang sini aku rasa. Dia datang sini ya? Serius ah. Mana yang lain ni? Mana yang lain ni? Aduh, buat hal lah. Aku dah agak dah. Aku memang agak kalau ride dengan Roy memang janji Melayu tu pasti. Roy sidai kita orang. Ah, Roy sidai kita orang. Macam mana eh? 1 hour later. Ah, itulah orang. Eh, apa pakai headset macam tu? Tak nak kena perang ke? Dia kecewa dengan aku. Wei, dia kecewa wei. Wei, sedap wei. Tapi ini dia sedap wei. Tak ada bayar beli langsung ni. Mantap geng, mantap. Idola kau orang sampai ah. Ni gara-gara aku ah ni, terus tukar Aizah macam ni lah. Aku ingat aku dah simpan video untuk pergi Red New Year tau. Aku rasa macam goyang kan. Pam ni. Ini dah boleh pakai kantang kecil dah belakang ni. Pakai rim betul, biar kau pam dulu tengok. Mana? Bet you never know. Say we have the power but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them and the cut she load. Should I know say we no regular. Anything we ready for. Bet you never know. Bet you never know. Ali motio ah, terlanggar ni. Eh, kita lepak belakang. Belakang sel. Oh, boleh lah. Oh, aku nak kena bersiap pula ni. Ah, satu hal. A few minutes later. Tapi enjin tak A lah. Enjin tak A. Habis kunci tak sampai A? Kunci aku bagi dekat motor ni, motor Benji tu. Kecewa? Kecewa. Aduh, dia kadang-kadang kecewa aku pakai Aizah ni. Dia pun pakai NLK. Dia pun pakai NLK. Lalan tak ada kawan. Dia pakai Denium. Radio Denium. Tapi kau tahu bising macam mana kan? Haa.
lebih seng dia lebih kurang dengan AHM lebih sama lah. Lebih kurang lah. Tapi kalau aku tahu, kalau aku tahu tak jam pakai macam ni, aku ikut. Aduh. Jam pun macam combo tak confirm kan. Tapi tak apa, nanti aku nak suruh Dak Jam Willy. Korang nak rindu sangat kan Dak Jam Willy kan? Tak boleh pakai brand ni. Tak boleh ya? Alah belanjalah sikit. Sikit dia. Tapi sekarang ni kita sembang-sembang mana Roy? Kau ni memang Melayu betul lah. Kita orang adalah sikit. Ni darah Mak Saleh. Aduh, buat hal lah. Motor banjir ya. Okey, motor banjir tak apa. Alasan Roy. Aduh. Nak gerak pergi turun R&R. Semua harap berjalan lancar lah. Okey, tak ada masalah apa-apa lah. Esok, macam mana motor tadi? Less by break lah. Cerita dia macam ni. Balik daripada PD beberapa minggu yang lepas. Okey. Aku tak usik pun motor aku. Alamak. Serius lah. Kena banjir, kena ribut. Masalah banjir sampai tahap mana? Banjir tu bawa bawah tayar je sampai rim lah. Okey, okey, okey. Ribut tu yang sampai kesan jadi macam yang ada. Lepas tu aku jumpa opennya. Alah. Kita mahal ke apa nama dia? R&R Seremban. Tapi satu je sekarang ni masalah dia. Motor aku vibrate tak ada glow kan. Si siapa tu Zul pun ada glow. Aduh. Aku next ni aku nak beli glow lah. Aku dah beli dah dekat Shopee. Tapi masalah dia sekarang ni, hai, lupa lah pula. Oh, tengok. 1 hour later. Apa? Aku ada RM6 tu. Boleh? RM4. Boleh lah. Kau apa? RM5. RM5. RM5 tadi. Sekali lah semua kat sini. Aku hijau. Kau hijau? Sama je hijau. Sama je. Aduh, Dak Jam boleh terus pergi pula kan. Sekarang ni Pam 6 RM4 Zul hijau. Oh, bateri habis geng. Ah, sudah. So aku pula Dak Jam dia tank ni, tank 7 liter tak ada masalah lah. Masaknya aku ni atas standard. Memang macam nak minta tank 7 liter je lepas ni. Masak tangan aku shaking ni. Merah tangan aku. Tak boleh buat virul lah. Bukan tak boleh buat virul. Tengah top speed tinggi kan. Lepas tu kunci habis. Kunci mati sendiri. Kunci tangan aku cramp gila sekarang ni. A few minutes later. Bila ride baru tahu ada leaking sikit. Nampak kan kat bahagian sini. Leaking. Lepas tu belah dalam walking arm. Belah sini. Oh, ada leaking. Cerita dia kena buka enjin lah lepas ni. Aku punya tapet bunyi balik. Tak apalah, next ni kita buka balik lah. Harap-harap tak ada apa-apa masalah motor aku ni. Sebab punya tapet dah puas. Mungkin next ni aku akan buka motor aku ni, bagi dia lagi perfect lagi. Sebab motor dah sedap gila dah geng. Cuma ada vibrate sikit lah. Bearing pun main peranan juga. Sebab ada tau pakai bearing enduro kan. Bearing enduro ni kalau spek-spek besar ni, untuk nak main 1-2 kg sedap lah. Kalau untuk daily use dia cepat goyang. Okey lah motor kau. Tak nak pergi. Oh, backing. Gila.
Mana? Aduh, bahal aku punya motor. Kunci dia. Tengah top speed. Mat kunci masalah. Oh. Aku top speed tinggi RPM 10. Kunci goyang. Mati. Sekarang ni kita dekat NAR Hikro apa sebut. Sebab nak cari makanan lapar, geng. Daripada pagi kita tak makan. Scan dulu. Scan dulu. Oh, aku belum scan lagi, geng. Scan dulu. Oh, okey lagi. Tak ada masalah. 1 hour later. Okay, so sekarang ni kita nak pergi ke Melaka terus. Kita jumpa Jai, Jai Wildo. Wah, punya motor YR6 ni fully carbon, geng. Ha. Cantik. Ini dengan cerita daripada Penang. Tak tahu lah betul daripada Penang ke tidak ke, kan. Sekarang ni kita gerak. A few minutes later. Ha. Sempat lagi tu. Setting. Lagi dia setting. Dia kata nak main ni. Kata dia ada fighter daripada Melaka ni. Main tu tak nak. Nak selamat dia. Oh, nak selamat je pasal dia. Habis motor aku ini vibrate ni. Siapa nak selamatkan aku? Itu selamatkan tangan awak. Oh, lama. Vibrate kat tangan tu. Oi, vibrate teruk. Ha, merah tangan aku. Apa nak jadi ni? Oh my baby. Got me staring at you. So I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking. But you, I know it, you know it. Hari ni ramai lah, memang ramai betul yang bawa bawa motor keluar. Hari Sabtu kan, standar ada fighter. Cuma bila masuk sini kita takut sikit lah, geng. So masalahnya rotek aku tu. Rotek aku dekat kedai Eko tak ambil lagi. Oh. Ya, alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Kita nak jumpa kat mana-mana patron ke apa kan. Sebab nak cari kawasan. Kawasan kita stay dulu lah. Aku nak cek minyak hitam ni, geng. Sebab tadi kan leaking kan. Risau juga apa-apa jadi ke balik ni. Kompon-kompon lah ramai tinggalkan aku. Saya punya motor. Selamat lah. Motor ni tak pergi ride, pergi muya lah. Ini aku rasa sempat kot. Buat statik. Barai kan buat statik, tukar bearing. Oh, cuaca yang agak panas. A few minutes later. Tak nak jumpa kat mana lah ni. Konten eh? Ada duit siling. Aku cakap dengan kau, ada tak motor yang mahal kat sini? Yang paling mahal duit siling. Ada motor orang? Tak ada. Lemah. Oh, tengok. Ini dah masuk video belum? Dah masuk video belum? Dah masuk video ke belum? Ah, spoiler, spoiler. Harap-harap esok aku masuk video ni. Tak ada rasa sangat. Ah, Siri nak cabut. Woi, serius ah. Skru ni boleh cabut, geng. Aduh. Panas gila weh enjin aku. Sebab tadi tail light lama gila nak mampus.
tengok naik dah dia punya temperature atas ni. Ini confirm ni dalam 90 lebih ni. 90 lebih 100 dalam tangannya. Spek-spek besar ni, ni dah paling problem lah sekali lah. Kalau untuk spek-spek besar ni, traffic light, tengah hari. Aku kalau kalau spek-spek besar ni, ground sikit lah kalau nak ride-ride malam, ride-ride siang kan. Waduh, bagi sekali. Temperature dah naik ni. Dah sampai dah ni apa ni? Kampung Sungai Puntat. Oh, panat, oh panat. Pakai dalam boleh, pakai dalam. Ah, jom 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 jom. Sini kan. Tul tul tul. Dah gerak belum tul? Kau gerak eh, kau gerak. Tul tul tul. Barang. Tul tul tul. Eh, tul tul jangan lupa sepanas panas. Bawa segala sepanah duit semua kau. IC dekat dia. Dia wei, iPhone resist. Dia tak boleh buat apa ni. Tak boleh buat apa, memang tak boleh. Pergi ke depan, scan ke depan. Memang ke depan. Scan ke depan eh. Tak maaf eh. Samsung you. Resist. One hour later. Ah, tengok ni. Barang-barang tu baki. Tahu ke? Cepat. Orang tak tahu muka kau macam mana. Ah, ni orang semua tak tengok muka dia. Kita tunjuk sikit muka Jai mana. Apa? Spek apa ni? 57. 57 ni apa? Tobaki semua sponsor ni tak adanya lah. 57 lah, tipu lah semua penipu ni. Panipu ni semua ni. Ni sekarang motor aku. Oh, skru satu hilang lah geng. Hei, satu skru hilang. Minyak hitam berselerak lah. Beli minyak hitam bawa pergi ni. Ha? Beli minyak hitam terus. Eh, beli minyak hitam, isi je lah minyak hitam. Ha, itu je lah, top up minyak hitam je. Dah tak ada apa lah, jangan minyak hitam kurang sudah. Kurang bahaya tu. Tahu skru hilang satu. Biar je, yang penting jangan skru lain hilang. Satu skru boleh hilang pula. Skru exhaust je lah hilang, tapi tak apa. Yang penting jangan skru lain ni boleh hilang. Sekarang ni cari minyak hitam dulu. Sebelum balik cari minyak hitam dulu, top up minyak hitam. Cuaca yang indah. Cuaca indah tapi panas ah. Ha? Kenapa? Ha? Ya, siap. Syuk, syuk. Stop jap, stop jap. Shoot dari ingat ke belakang. Stop jap. Benda jatuh. Tapi tak tahu kat mana lah sekarang ni. Masih menunggu lagi, masih menunggu lagi. Kau cuba call shoot. Habis, habis apa yang macam? Semua hidup ke? Kira hidup cuma sampai tak ada apa kot. Eh, ini skateboard theater. Buka dah skateboard theater. Sebab aku pakai casing macam ni. Selamat, 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 selamat. Aduh, masa yang aku punya IC, lesen, kad bank semua berterabur mah atas jalan. Ui. Selamat diorang beritahu aku, bang. Ada member tinggal, bang. Pasti jatuh, bang. So, aku penting panggil. Selamat. Semua selamat. Semua selamat, eh. Dan sekarang ni kita nak pergi masjid. Kita nak solat dulu. Lepas tu baru kita sambung perjalanan. Jom pergi masjid dulu. Panat. Panat. Mana Jai? Abang polis. Zatua. Zatua. Kau jam. Tutup ke? Ha.
So sekarang ni kita kat Bandar Raya Melaka. Lepas tu solat kejap, rehat kejap, solat dulu. Aku dah hitam dah merah gila lah. Bagai sini merah sebab aku pakai two-tone visor kan. So atas ni gelap, bawah ni terang. Memang nampak sangat muka aku. Kita solat dulu, salam. Jom. Teruk geng. Teruk 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 bunyi dia. Kecai lah. Berkecai. Enjin pecah. Aduh wah, baru dah racing macam mana ni wey.